What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi ICS Internet Cafe Simulator. Langsung saja ini pagi-pagi sudah kan ini udah gue push ya. Gue udah push, udah nabung buat beli-beli sebagai buat ngumpulin uang sampai 43.000 dolar itu. Langsung dilihat ya sendiri. Oke dah, oke beli makanan juga kemarin yang ada yang komen, "Bang, beli makanan cari aja di kota-kota kayak gitu ya." Jadi dia jualan di tengah jalan kayak gitu, udah juga gua beli gitu kan. Karena kemarin tuh kelaparan coy di episode pertama. Oke, jadi episode kedua ini langsung saja rencananya nih gua bakal banyak-banyak banget beli. Nah, ini dia jual makanan ya kan, Pak. Oke, ini Bapak jual makanan kok. Oh, ini bukan lalat ya, bukan. Dan di sini kita cek dulu sebentar apa saja yang dijual di sini ya. PS2 di sini ya, PS2 600 dolar. Ada headphone 400 dolar. Mahal juga ya. Mahal gitu nih, mahal-mahal ini nih. Gua perlunya PC ini, guys. Jadi ya udahlah, enggak ada PC, ya udah. Oke, seperti biasa ya kan, kalau ditinggal warnetnya malah berserakan. Langsung saja dibersihkan, langsung saja dibuka sambil nunggu ada yang lewat gitu kan. Langsung dibersihin dulu, udah gasken, dibersihin. Dan pada kali ini nih kayaknya banyak banget yang bakal gua beli nih. Kayaknya gua bakal beli PC 5 ya. Anjay, kok sampai kayak gini? Dan by the way nih konsolnya gua beli lagi tuh. Ada beli lagi. Jadi kayak gitu, ini kok kursinya kok nambah ya? Ini bingung saya. Kursinya kok nambah? Kursinya perasaan kemarin cuma 2. Gak ada beli lagi dah, gak ada beli. Asli, cuma tapi nambah gitu loh. Sampahnya makin nambah, siapa ngobrak-abrik gitu loh. Seandainya misalkan orang kan abis masuk di sini lalu dia kotor-kotoran kan masuk akal. Ini ditinggal malah kotor gitu. Oke, ini... Oh! Loh kok nambah 1 asli? Perasaan cuma 4 punya. Yaudah, alhamdulillah deh. Ngebug maka ngebug kali ya. Oke, ini letakin di sini nih. Oke, nah, aduh, kalang jalan ya. Aduh, ini kayaknya bakal dirapiin nanti deh, nanti malam ya kalau udah tutup. Nah, bakal dirapiin. Ini di sini nih. Dia ini perlu duduk apa enggak sih yang main konsol ini ya? Gua bingung ya. Yang main konsol ini perlu duduk apa enggak gitu nah. Jadi gua letakin aja deh, kayaknya nggak perlu duduk juga bisa gitu kan. Dia bisa main berdiri. Nah, di situ ada sampah masih. Bersihin dulu dah. Oke, sapunya letakin sini aja. Nah, ini untuk menghemat sini nih, matiin aja nih. Jarang dipakai juga. Oke, dan langsung saja di sini berarti gua bakal ngepulin di sini ya konsolnya semuanya, soalnya banyak banget yang pengguna konsol ya. Cuman nih kalau ini konsolnya lebih mahal gitu, 3.000 kalau nggak salah. Nah, ada lagi di sini sampah. Alright, langsung saja berarti gua langsung ngumpulin aja ya. Berarti ini gua bakal beli ini lagi 3 deh. Yang di sini spesial warna kuning, di sini spesial yang warna merah gitu kan. Biar warnanya selaras gitu. Oke, nyalain dulu PC gitu kan. Ini PC-nya ternyata mati pada saat keluar ya, keluar dari gamenya gitu loh. Oke, jangan sampai ada maling ya. Bentar ya. Ini kita bisa gua punya ide gitu loh. Bisa antisipasi maling ya, langsung di luar sini apabila ada maling langsung gebukin di luar sini nih. Ah, mati kau ya. Jadi dia nggak masuk lagi gitu kan, nggak ada maling sekitar sini dah, mantap. Antisipasinya langsung dari luar coy. Waduh, oke, langsung saja di sini gua bakal bayar dulu. Oke, 500 dolar bayar apa tuh? Cafe rent. Oke, bayar cafe ya. Oke, itu bayar sewa kafenya ini ternyata. Bayar sewa gedung. Oke, berarti gua bakal beli ini ya, arcade yang kuning ini 3 ya, 3 atau 2 sih kayaknya. Dan di sini gua bakal beli PC ya. PC-nya tuh enggak, jangan yang kentang ini, terpaksa sih. Cuman kayaknya yang lebih upgrade lagi deh ya. Mana ya, ini deh 3.400 lumayan deh. Ini beli kayaknya bakal beli 4 buah ya, bakal beli 4 buah sekitaran itu. Tadi kursi juga udah ada, kursi yang ada itu aja nggak kepakai juga, headset nggak perlu. Keyboard ini keyboard yang lumayan aja lah ya. Ini 100 ini juga lumayan sih menurut gue. Ya udah yang ini aja.
Terus mouse juga yang biasa aja gitu kan, gak usah terlalu yang bagus gitu kan. Cuman ini yang wireless, bisa yang wireless, wireless aja deh ya. Oke, kita tunggu dulu sambil gua, pokoknya gua beli ini dulu ya, beli-belian ini soalnya nunggu berapa persen ini ya. Sambil menunggu itu tadi bisa dibeli lagi gitu kan, langsung saja patroli dulu nih. Patroli bawa pentungan. Oke, main apa? Main aman ya. Kalau main yang enggak-enggak gua bacok. Gua pukulin pokoknya. Langsung ini belum ke-upgrade lagi ya. Oke, semoga bisa ke-upgrade ke lantai 2 ya. Oke, bisa ke-upgrade lantai 2 sono noh. Jadi bisa lebih luas lagi gitu kan. Dan kemarin juga ada yang komen. Ada yang komen katanya gua lebih baik memperkerjakan orang. Ini ternyata memperkerjakan orang nih. Nah, jadi bodyguard. Memperkerjakan bodyguard. Jadi kalau ada yang enggak bayar, dia nganuin nanti gitu loh. Nanti bakal dijaga, ada yang enggak bayar atau apa gitu ya kan. Jadi apabila ada yang masuk juga pemulung, homeless yang enggak punya rumah sama pemulung ya, pencuri ya. Jadi ada aja nih bodyguardnya udah. Oke, mantap sekali. Gua sangat dibantu ya dengan komen-komen begitu, gua suka banget. Oke, dan di sini langsung saja beli lagi. Dah. Beli lagi ini mana tadi ya beli, oh ya ini. Oke, ini beli lagi game konsol nanti deh. Game konsol ruangannya belum ada cuy, jadi ya udahlah. Oke, ini kursinya kursi warnet biasa aja dulu. Oke, ini beli lagi satu meja. Mana meja? Ini kayaknya gua tadi mau beli ini lagi ya, satu meja. Meja mana meja? Meja mana meja? Meja atau tables? Tables yang biasa mana ya, yang kemarin ya? Yang mau, yang biasa gua beli itu mana ya? Yang biasa gua beli kemarin itu yang ini deh ya kan. Jadi biar aja dulu mejanya yang ini ya. Jadi ini middle ya, sekitar pertengahan aja ini masih. Masih PC yang tengah ya. Jadi nanti ya mau yang high class yang nanti lantai 2 ya. Jadi konsepnya seperti itu, yang lantai 2 beh, mantap dah. Yang lantai 2 pokoknya mahal dah tuh. PC-nya paling jos gandos gitu kan. Nanti spesial laptop ada juga. Mouse tadi, mouse ini beli. Pokoknya nanti ini PC yang paling mahal, coba kita lihat ya. PC yang paling mahal. PC yang paling mahal di mana? Yang ini. Pokoknya pakai best of 99-an ini semuanya nih. Yang di atas ya, nanti di atas. Oke. Mantap jiwa. Di sini ada yang pesan ini send the hot dog ya. Ada yang pesan gitu loh. Cuman kitchen kita masih belum bisa gitu. Jadi ya udahlah, sabar. Oke, langsung saja. Waduh, berserakan kali. Berserakan banget ya. Aduh, nggak bisa masuk ya. Ini kecuali malam ya. Oke, di-drop dulu dah. Di-drop sini. Oke, monitor. Oke, ini bakal gua percepat aja dulu ya. Gua bakal ngambil-ngambilin ini semuanya. Gua bakal masukin dulu ke dalam sini, baru kita susun. Oke, berhubung jadi sudah seperti ini ya, langsung saja di sini udah gua ambil-ambilin semuanya dan berserakan banget nih kayak gini nih. Yaudahlah, oke. Jadi langsung saja nih, mumpung belum ada yang main PC, langsung saja susunannya gua ganti jadi kayak gini aja nih. Jadi hadap ke sana ya. Jadi lebih rapi gitu ya menurut gua sih. Jadi disusun kayak gini aja deh. Set, letakin lagi. Mejanya mana lagi nih? Mejanya kayaknya 4 deh. Udah beli tadi di depan 1. Oke, letakin di sini. Nah, sip. Jadi nyambung semuanya gitu kan. Oke, mantap jos. Oke, di sini juga PC-nya sudah terdapat ya. Gua beli-beliin sudah. Oke, PC-nya terletak di sebelah. Ini depannya sebelah mana ya? Depannya yang mana ya? Kayaknya depannya bener yang tadi ya. Ini yang ada birunya ini di depan, ada mereknya itu. Mereknya apa itu? Merek elang ya. Ngomong-ngomong nggak tahu juga. Oke, nah letakin. Oke, mantap. Dan di sini letakin lagi satu. Oke, set. Oke, mana lagi? PC-nya kayaknya di depan lagi ya. Oke, jadi monitor aja lah dulu diletakin di sini. Letakin monitor. Monitornya ini kayaknya lebih bagus deh kayak sebelumnya ya. Oke, letakin. Nah, sip. Kursinya juga letakin satu-satu di sini. Mantap. Cuman ini masih belum ada PC yang bisa dipakai ya, karena rangkaiannya masih belum selesai. Jadi ini harus disusun dulu semuanya. Kalau rapi itu manis jadinya gitu kan. Rapi itu adalah nih, warnet sempak itu menjunjung kerapian gitu kan. Widih. Oke, nah dan letakin sini. Cuman ini masih belum buka ya. Cuman di sini banyak banget loh yang
hobi main konsol asli. Gua asli dari kemarin itu juga ya, dari kemarin gua ngumpul-ngumpulin uangnya gitu kan, banyak yang main konsol daripada main warnetnya ini loh. Jadi konsolnya gua banyakin aja dulu tuh. Oke, letakin di sini. Oke, ini apalagi mouse berserakan banget kayak gini. Emang kayak gini konsepnya. Konsepnya dijatuhin dulu gitu loh. Oke, letakin di sini. Ini PC-nya mana nih? PC-nya oh itu tuh. Oke, ini mouse lagi berarti satu. Ini mejanya lagi kurang nih. Sini satu sip. Nah, ini mejanya nggak cukup lagi ya. Berarti di tengah nih nanti diletakin. Ini berhubung ternyata konsolnya ini nggak perlu kursi. Nggak perlu kursi, yaudah diambil aja. Khusus buat warnetnya aja ya. Warnetnya aja buat PC gaming. Oke, mantap. Mejanya satu, mana lagi? Meja satu. Oke, meja satu. Mantap banget, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi maling atau homeless ya yang masuk. Jadi, oke, mantap lah. Loh kok nggak bisa diletakin di tengah ya? Oke, terlalu kesana berarti tadi. Di sini nih. Apakah bisa? Ini kayaknya majuin lagi deh ya. Majuin lagi kayak gini nih. Nah, sip, mantap. Coba ya, coba. Kayaknya bisa deh kayak gini. Oke, nah bisa. Jadi nggak terlalu ke dalam kayak gini juga. Di sini nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini kayaknya pas nih. Cocok, mantap. Mantap, cocok. Dan ini PC-nya nih, PC gaming satunya lagi. Berarti monitor ini ya. Kekurangan monitor, banyak banget monitor kurang. Ini diletakin di sini, kebalik, bos. Nah, kayak gini nih. PC-nya pokoknya sebelah kanan semuanya ya. Nah, dah rapi, mantap. Berarti tinggal mouse ya. Oke, okay. Oh semuanya ada PC-nya. Oh, kecuali yang di ujung nih. Oh, oke, okay. Yang di ujung berarti ini yang paling ini PC-nya yang paling cupu dah nih. Oke, okay, letakin di sini. Putar. Paling ujung sini. Nah, letakin aja ini PC paling tua nih. PC nomor 1. Oke. Okay. Nah, ini udah lengkap ya. Oke, okay, udah lengkap. Sisanya di sini lagi nih, letakin. Ini sisa keyboard ini, kalau keyboardnya udah diletakin mantap nih. Udah bisa dipakai desktop 3 ya di sini. Oke. Okay. Box 3 sudah siap atuh. Oke, okay, box 3 siap. Oke, okay, tinggal keyboard ya. Oh, keyboard. Oke, okay, berarti ini mouse 2 enggak kepake tuh cadangan. Oke. Okay. Nah, ini oke, okay, ini mouse abal-abal di sini ya. Oke, okay, berarti monitor 2 dan keyboard 1 ya. Monitor 2, keyboard 1 nih gua perlunya nih. Ini jam berapa udah sih? Oh, jam 22, pantes. Oke, okay, kita tutup dulu dah, tutup dulu. Tutup dulu, Pak. Ya, oke. Okay. Sementara itu gua masih bisa pesan enggak? Kalau bisa pesan dulu jadi besok baru disusun-susunin lagi ya sambil nunggu juga.